Berikut ini sosok anak angkat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bernama Arkana Aidan MC Bah. Nama Ridwan Kamil belakangan ini menjadi perbincangan hangat publik lantaran ujian yang menimpanya. Ya, Gubernur Jawa Barat tersebut hampir satu minggu ini terus menanti sosok anak sulungnya yakni Emiril Han Mumtaz. Akrab disapa Eril, pria kelahiran tahun 1999 ini hingga kini belum ditemukan setelah hanyut di Sungai Are, Swiss. Ucapan dan rasa simpati dari warga Indonesia pun membanjiri kolom komentar media sosial Instagram Ridwan Kamil. Setelah ramai mengenai hilangnya Eril, sejumlah warganet yang bersimpati juga dibuat penasaran dengan keluara Ridwan Kamil. Bahkan ada yang tidak mengetahui jika orang nomor satu di Jawa Barat itu memiliki seorang anak angkat. Lantas, siapakah anak angkat Ridwan Kamil dan bagaimanakah kisah di balik adopsinya? Berikut ulasan selengkapnya. Sosok Ridwan Kamil hingga kini masih menyita perhatian publik lantaran banyak yang bersimpati padanya. Selain itu, doa dan harapan terus mengalir untuk keluarga Ridwan Kamil di tengah proses pencarian Eril. Sementara itu, ada sosok anak laki-laki yang turut menjadi sorotan saat ini. Bocah laki-laki tersebut bernama Arkana Aidan Misbah yang diadopsi pada Hari Anak Nasional tahun 2020 lalu. Namun, lantaran usia Arkana panggilannya yang masih sangat kecil, banyak yang menduga jika bocah tersebut ialah anak dari Eril. Padahal Eril yang sempat menempuh pendidikan di jurusan teknik mesin ITB tersebut belum menikah. Diketahui jika Ridwan Kamil dan Atalia Praratia memiliki dua orang anak kandung yakni Emiril Han Mumtaz dan Kamilia Laetitia Azahra. Di balik kisah Ridwan Kamil mengadopsi Arkana pun sempat viral di media sosial. Kang Emil mengatakan telah mengasuh bayi laki-laki yang ditinggalkan orang tua kandungnya. Di Hari Anak Nasional ini, kami memulai mengasuh bayi lelaki yatim piatu lucu ini yang ditinggalkan kedua orang tuanya, tulis Kang Emil. Dalam keterangan di unggahan foto tersebut, Kang Emil juga menyertakan nama anak yang baru saja diberikan kepada bayi laki-laki yang diadopsinya. Tak hanya nama, Ridwan Kamil juga menyertakan makna dari nama yang diberikan. Kami beri nama anak kami, Arkana Aidan Misbah. Cahaya yang hangat dan menerangi dunia, tambah Kang Emil karena Kang Emil mengunggah momen tersebut tepat saat peringatan Hari Anak Nasional, Kang Emil juga menuliskan harapan untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Kang Emil berharap bisa mendidik dan membimbing untuk menjadi generasi masa depan. Semoga anak-anak lainnya se-Indonesia bisa kita bimbing dan didik untuk siap menjadi generasi emas menyongsong masa depan yang cemerlang, imbuhnya. Tidak lupa Kang Emil juga meminta doa agar ia dan istrinya bisa membesarkan bayi yang dipanggil Arka itu. Ia juga berharap semoga Arka bisa menjadi anak yang baik dan disayangi oleh anak-anak kandung Kang Emil.